Radio Televisyen Brunei melalui bahagian radio mengadakan memorandum persefahaman dalam bidang penyiaran di antara Radio Televisyen Brunei dan Radio Thailand. Antara lain bertujuan, Radio Thailand berkunjung ke Kuala Belait adalah mengenal dan membolehkan mereka menerbitkan beberapa rancangan untuk Radio Thailand mengenai negara Brunei Darussalam, dan ianya juga adalah salah satu persepakatan yang harus dilaksanakan bagi kedua-dua negara tersebut. Seramai 5 orang pegawai daripada Radio Thailand yang mengikuti aktiviti yang disediakan. Harapan saya apabila sampai di sini, saya boleh lihat para per TV, boleh cakap, boleh tahu berkenaan dengan makanan-makanan di sini, yang makanan tradisi yang sangat beza dengan di Thailand. Sebab di Thailand makanan macam ni saya tak pernah lihat. Dan saya juga kemarin saya boleh cuba makan ambuyat, suka. Saya rasa suka sebab ambuyat saya pernah dengar, nama ambuyat, apa ambuyat, bagaimana resipi dia, resipi bagaimana, rasaannya macam mana. Tapi kemarin saya boleh try, okey, nyaman lah. Ya. Melalui memorandum persefahaman ini, di bidang penyiaran dalam aspek perkhidmatan radio akan melaksanakan pertukaran pegawai daripada Radio Thailand ke negara Brunei Darussalam. Perkhidmatan radio menjadi hos kunjungan mereka kali ini. Melalui kunjungan ini telah merangka beberapa sesi lawatan untuk membolehkan kita menerbitkan rancangan dan memilih beberapa tempat untuk dibuat tinjauan, seperti tempat-tempat menarik untuk dibuat tinjauan seperti Tamu Kianggeh, mengenal pasti corak kehidupan perusahaan kecil dan sederhana. Di samping itu juga dibawa ke pusat pertanian dan perkembangan pertanian di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dengan adanya pertukaran pegawai ini adalah merupakan satu tapak lagi untuk kita mengembang luaskan lagi persahabatan di antara kedua negara melalui bidang penyiaran dan bertukar-tukar pengetahuan dan mengembangkan lagi nilai-nilai kehidupan di antara kedua buah negara. Dan dalam perkembangan pegawai dan kaki tangan juga, ini adalah satu ruang ataupun wadah ke arah kami mempertingkatkan lagi kemahiran pegawai-pegawai di kedua buah negara dalam mengembangluaskan lagi minda terhadap perkembangan-perkembangan isu ekonomi, isu sosial dan sebagainya yang perlu kami salurkan di bidang penyiaran. Semoga usaha sumpam ini akan dapat kita lanjutkan dan pertingkatkan lagi dari semasa ke semasa ke arah memperbagaikan lagi bahan-bahan sumbangan yang perlu dimuatkan di dalam perkhidmatan radio khususnya. Daerah Belait merupakan satu lagi destinasi kunjungan dengan memperkenalkan satu badan persatuan yang ada di daerah Belait, iaitu Persatuan Pertiwi. Mendekati Persatuan Pertiwi ini yang memperjuangkan persatuan di daerah Belait dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh persatuan. Dengan berkunjungnya beberapa tempat yang menarik dan dapat menerbitkan dan disiarkan di Radio Thailand, negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan radio juga akan berkunjung ke sana dan akan membuat perkara serupa apabila berada di Thailand itu nanti dan penghujung bulan Mei ini nanti.
Dengan adanya persefahaman, dua rangkaian ini akan dapat lagi mengeratkan persefahaman antara dua buah negara dalam bidang penyiaran. Dan dengan adanya usaha ini akan dapat mempertingkatkan dari masa ke semasa dan memperbagaikan lagi bahan-bahan yang dapat diterbitkan kedua-dua pihak dalam perkhidmatan radio.